Halo, ketemu lagi sama saya di channel Sirvan Khan. Kali ini saya akan menunjukkan cara zeroing saya, tetapi dengan catok. Berhubung saya tidak punya bent rest, itu tembakan pertama, lari pelurunya ke situ. Oke, saya akan ganti arahnya ya, itunya ya, reticle-nya ke supaya di tengah. Kita setel turret-nya yang turret sebelah kanan. Oke. Sekarang turret yang ke atas kita naikkan. Lo, ini kenapa ini? Kabarnya oke. Naikkan. Maaf soal itu ya. Oke, sip. Ini kira-kira udah pas. Sedikit ada bergeser dari ini ya, catok ya. Saya coba dulu ya, tembakan kedua ya. Oke, kira-kira pas lah ya. Tembakan kedua, mana jatuhnya? Ternyata ke bawah. Iya betul, tadi bergeser ya, geser ke atas tadi ya larasnya ya, nggak apa-apa lah. Oke, udah gitu kita isi lagi lah, masih penasaran. Satu kali tembakan lagi, apakah rapet? Satu kali tembakan lagi. Oh iya, di bawah ya. Oke, mungkin ada harus ada di setel dulu itu turret atasnya. Duh, maaf soal itu. Oke. Saya memakai unit bajing ireng ya. Itu tembakan ketiga, rapat. Oke. Sip. Ini gambarnya kenapa lagi nih? Aduh. Saya akan coba untuk menembak ini ya. Ada bulatan itu kira-kira 5 mili. 5 mm atau 5,5 mungkin ya. Itu lebih besar dari peluru. Saya akan mencoba untuk menembak bulatan tersebut, apakah tepat. Kalau tepat berarti sangat efektif untuk cara zeroing saya. Zeroing ini. Oke, saya coba ya. Aduh. Nah, gini nih kalau pakai catok, bukan pakai bench rest. Catok aja kayak gitu ya. Ini kurang seimbang. Coba dulu diseimbangkan. Oke, udah pas lah. Tinggal geser ke kanan. Nah, siap ya. Tembakan percobaan hasil grouping. Hasil ini ya. Wah, tepat sekali. Hasil set zeroingnya yang tadi kita perbesar. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, comment, share. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya bisa lihat video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.